Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku udah berada di salah satu candi yang berada di Pasuruan. Jadi kemarin kalau dari Probolinggo, sekarang menuju Pasuruan dan nanti bakalan ke arah balik pulang. Jadi sebelum balik pulang, di sini aku mampir ke Candi Jawi. Jadi candi ini adalah candi dari peninggalan Kerajaan Singhasari. Nah, tepat di belakang aku, dan ini tuh posisinya di tepi jalan ya. Jadi kayak akses masuknya tuh mudah, dan di depan pintu masuknya itu ada sebuah makam. Tuh kalian bisa lihat gitu. Dan seperti apa keseruan di dalamnya dan sejarah-sejarah apa aja. Langsung aja masuk menuju candinya. Let's go. Nah guys, untuk masuk ke candi ini jadi harus ngisi buku tamu dulu di sebelah sana, dan juga kayaknya bayarnya seikhlasnya juga, tadi lupa tuh. Dan inilah dari penampakan dari Candi Jawi yang berada di daerah Pandaan ya sih, Bangil ya. Untuk lokasinya nanti aku bakalan tulis di deskripsi ya. Dan kita masuk dulu sana. Di sini ada tata tertibnya juga tuh, waktu kunjungan, mati protokol, mengisi buku tamu, bersikap berbicara dan berpakaian sopan. Terus kalau naik candi juga harus lepas alas kaki dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau untuk masuk kita harus ngisi dulu di sini di buku tamu. Sebelum memasuki area candi, kita lihat dulu nih. Di sini ada kayak apa ya? Tinggalan masa Hindu Buddha Kabupaten Pasuruan. Itu ada beberapa prasasti gitu loh, petertaan, belahan sumber, prasasti banyak. Itu kayak tempat wisata-wisata peninggalan masa Hindu Buddha, candi-candinya gitu kali ya. Kita lihat dulu sana yuk. Kita masuk sini dulu guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nih, Candi Jawi. Foto Candi Jawi sebelum dipugar, terus setelah dipugar. Jadi ini mengalami pemugaran gitu ya guys. Terus itu ada kayak pendarmaan Raja Kertanegara, Candi Induk. Ini kayak sama di candi-candi pasti ada deskripsinya seperti itu. Dan di sini ada juga batu-batu yang peninggalan dari zaman dahulu kala. Anak timbangan terbuat dari batu andesit yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kegiatan mengukur massa sebuah benda. Kayak mirip gembok ya guys. Tuh, terus keramik, relief. Jadi ini tuh kayak ada wisata edukasi juga loh guys. Relief itu apa, batu ini apa, arca itu apa, kayak gitu loh. Lukisan. Jadi dia tuh ada deskripsinya gitu. Dan ini dari peninggalan zaman-zaman dahulu kala. Upaya pelestarian candi. Jadi ada tahapan-tahapan renovasinya. Bisa dibilang seperti itu. Tuh. Ini tuh bangunannya seperti bangunan batu. Jadi batu bata. Jadi sebelah kiri kanan itu ada batu. Di situ kan bisa lihat itu 1, 2. Dan ini kita bisa naik deh kayaknya. Di sana juga ada reruntuhannya. Aku lepas sendal guys. Tuh, ini bisa naik ya. Dan sebelah kiri kanannya itu
ada rumah warga, guys. Tuh. Jadi dikelilingnya itu rumah warga, bener-bener kayak nggak ada lahan parkirnya juga ya untuk masuk ke sini. Kita keliling dulu, coba lihat tuh, ini batu-batu bata ditumpuk-tumpuk gitu loh. Ini bisa kayak apa ya, zaman dulu tuh lemnya pakai apa ya, bisa lengket gitu loh. Tuh kan, itu kan masih ada yang tersusun rapi tuh belah sini. Oke, sekarang kita menuju candi utamanya. Di sana yang sedang mengalami perbaikan, pembersihan. Tuh, Candi Jawi dibongkar tanggal 1 bulan 12 1975 sampai dengan 30 sampai 6 1980. Oke, guys, di sini kita harus melewati jembatan yang di sekelilingnya itu ada parit-parit deh, kayak perang apa gitu ya zaman dulu kita. Ini ada kolam-kolamnya dan ada ikan-ikannya juga. Ikannya apa tuh, nila. Ini kayaknya sekeliling candi deh sampai ujung sana, dan ada bunga teratainya, kayak masuk ke zaman kerajaan banget gitu. Yaudah, yuk kita keliling yuk. Tuh, jadi depan sana itu jalan raya, guys. Dan ini bunganya sebagian mekar, warnanya pink lagi, masya Allah, indah. Nih, kalian bisa lihat, ini candi utamanya atau candi induk. Ketinggiannya kalau nggak salah tadi berapa ya, 25 meter. Tinggi banget. Nah, inilah penampakan dari candi dari arah depan ya, candi induknya. Pintu masuknya itu, guys, tapi ditutup dan nggak ada akses parkir khusus, jadi lewatnya tuh dari samping. Kita coba lihat view-nya dari depan ya, seperti apa nih. Ini pintu masuknya sih, sebenarnya pintu masuknya di sini tapi digembok. Nah, dari sini bisa lihat itu ada tulisannya Candi Jawi. Oke, guys, kita masuk ke area candi dulu. Atau ini harus lepas-lepas kaki nggak sih? Dari atas ini kelihatan kolam-kolamnya sama jalan raya. Nah, di sini tuh ada bagian yang kayaknya bangunannya nggak dipugar ya. Yang dipugar itu bangunan utamanya itu. Tuh. Dan di sekelilingnya kalian bisa lihat ini ada rumput hijau dan kayak tanaman-tanaman yang baru ditanam. Dan rumah-rumah warga. Seperti halnya candi-candi lain, banyak sekali ukiran-ukiran, cuman ini nggak menyeluruh ya, cuman ada di bagian, beberapa bagian. Nih, ini di sini ada ukirannya, cuman dia nggak terlalu kelihatan karena udah kayak berbaur dengan tanah, karena usianya juga udah tua. Dan juga kayak ada sesajian gitu, bunga-bunga gitu, kurang paham ya. Tuh. Jadi ini tuh sekelilingnya itu ada pahatan-pahatan gitu, cuman udah nggak kelihatan, guys. Dan itu tinggi banget, masya Allah. Kelihatan. Kita langsung masuk aja ya, guys ya. Kita langsung masuk aja menuju candi dan alas kakinya dilepas. Pintu masuknya.
boleh masuk candi tapi dilepas. Nah ini tuh untuk sebelah kiri di gapura, kiri dan kanan itu tuh beda tuh ukirannya, beda. Yang sebelah kiri itu udah hancur, yang sebelah kanannya tuh kayak ada mahkota gitu loh. Sebenarnya sama sih kayaknya ya, cuma sebelah kirinya hancur ya. Kalau dilihat secara detail ini tuh hampir mirip-mirip gitu loh guys. Tuh kan, kalian bisa lihat kan, ini tuh mirip-mirip, cuman sebelah kiri dia kayak mahkotanya udah hilang gitu. Sekarang kita masuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 sampai ke pelataran pertama nih. Jadi untuk sampai sini, ih serem, ada 15 tangga, 15 anak tangga ya tuh nih, turun ke bawah situ. Aku kirain kemarin itu dari candinya itu kalau digambar kan kayak cuman kecil gitu, ternyata ini tuh besar, masya Allah. Nah di ini kedua juga sama nih, pintu masuk ya sama juga nih. Dia ukirannya seperti ini ya, kalau ada mahkotanya, cuman dia lebih memendek, lebih kecil. Serem, takut kejengkang gue guys. Nah, kita menuju ke dalam yang paling utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak tangga untuk sampai ke pelataran berikutnya. Dan pelataran ini kayak langsung menuju ke dalam ruangan. Ini kayaknya udah mengalami pemugaran untuk pintu-pintu masuknya. Nah ini masih asli. Dan ada kayak kotak ruangan gitu guys. Tuh di atasnya ada sebuah ukiran kala kalau nggak salah ya. Allah Akbar. Ih serem gue. Ya Allah ngeri guys. Ih, itu ngeri. Tuh di atas juga ada. Allah Akbar, gue serem. Beneran aku tuh ngeri. Takut tinggi, takut kejengkang. Mau masuk ke dalam ya. Ini ruangan dalamnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Jadi di dalam itu ada sebuah kayak meja yang ditaruh kopi, air putih, dan juga bunga, dan juga kayak keleman. Keleman itu kalau di sini tuh ubi-ubian rebus. Dan di dalamnya tuh nah seperti yang kalian bisa lihat, aku tuh udah berada di paling ujung tuh, deket sama ruangannya. Gak kelihatan silau guys, ngeri banget tuh. Kalian bisa lihat kan aku berada di atas ketinggian. Ih, ini berapa ya, 15 meter kali ya. Motornya serem. Ntar ya aku di sini ngesis dulu. Serem banget guys. Tinggi. Ini sebelah aku ada arca tuh, yang sebelahnya nggak ada. Ini udah aku back kamera. Tuh lihat, aku gemeteran guys. Di sini bau dupa, harum, bau dupa harum. Ini di atas tuh ada kalanya gitu loh, cuman nggak kelihatan, takut serem. Ini tuh pelatarannya cuman segini doang. Jadi kayak
mengkhawatirkan ya, buat yang mau naik-naik ke sini tuh harus hati-hati kayaknya. Tempat bertapa yang menegangkan. Mungkin di sini dulunya tempat berdoa kali ya. Nanti bakalan aku cari tahu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next my daily vlog, di perjalanan-perjalanan berikutnya. Tetap ikutin keseruanku ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.